tahan dulu Mas Erwin. Itu kenapa Mas Erwin? Kenapa? Biasa. Kan saya sering memimpin acara paduan suara. Jeliken. Silakan. Aduh. Mas Erwin, apa kabar Mbak Lulunya? Udah lama gak ketemu ya. Silakan. Ya, ini udah ada Mas Erwin, silakan langsung ngobrol. Mas Erwin, ada yang mau disampaikan sama Lea? Tadi Lea berbicara bahwa yang mendukung besar terhadap karirnya adalah Mas Erwin. Iya. Apa menurut Mas Erwin? Bisa diam nggak tangannya? Kok nggak bisa? Ya udah, silakan. Ya, saya sih seneng aja ya. Lea tuh menurut saya orang yang penyanyi. Oh, gara-gara tongkat? Gara-gara ini kali ya. Gara-gara tongkat. Bapak ngomong aja. Punya potensi yang luar biasa. Oh, gitu ya. Mas Ule. Tapi benar Mas Erwin ini apa namanya memberikan latihan-latihan besar sama Lea ini ya. Iya. Ini gak ada ini. Bapak gak percaya ya nih, coba. Ayo Pak. Coba kalau gak percaya, Bapak pegang. Coba. Tuh. Bahaya ini. Iya emang. Repot ini ya. Iya. Ya silakan. Saya berdoa mudah-mudahan Lea bisa. Repotik. Nah, ya. Jawab, buruan jawab. Apa makasih ya Mas, sama, makasih. Sama-sama. Mas Erwin, kalau begitu terima kasih sudah hadir di ini talk show. Ini satu kehormatan banget buat maaf, saya. Ini maksudnya sebetulnya Mas Erwin siapa ya? Ini Mas Erwin Gutama kan? Oh bukan. Ini siapa? Erwin Gundala. Oh. Pulang ya. Sama-sama. Gundala. Maaf ya Mas Erwin. Saya nungguin ini dari tadi. Cuma nungguin uang itu. Saya pamit dulu ya. Ya. Oke. Okay. Kira-kira Erwin Gutawa, Gundala. Film tahun 80-an. Mari. Makasih. Ya. Makasih. Mana ya? Hati-hati. Oh, kejepit. Maaf ya. Makasih. Aduh. Ada.